Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Nisa, Dia Anisa 85. Nah, masak bareng saya yuk. Nah, kebetulan hari ini aku mau masak ikan tongkol bakar, guys. Nih, aku bagi resep untuk kalian ya. Untuk pemula, ini resep ala-ala Mama Nisa yang simple-simple aja. Pertama, ada bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, ada kunyit 2 ruas dan juga cabai merah 10 biji, garam 1/2 sendok makan dan juga penyedap rasa. Nah, untuk kalian yang mau coba di rumah boleh silakan ya dicoba, semoga berhasil. Nah, sebelum kita masak, kita cuci dulu ikannya yang bersih. Ini kebetulan ikan tongkol nih yang alergi itu bisa gatal-gatal ya, jadi kalian harus benar-benar bersih ini cucinya, dikerik bagian kepala ya, supaya bagian yang suka gatal tuh hilang. Nah, setelah ini kita iris supaya bumbunya itu meresap ke dalam, guys. Yang tongkol ini harus benar-benar bersih ya. Ini dia bumbu yang tadi sudah aku sebutin, guys, udah aku ulek. Nah, untuk kalian tipsnya ini supaya wangi, kalian olesin ikannya pakai sereh yang sudah digeprek nih, guys. Caranya diaduk-aduk begini, boleh dicampur kecap atau saus ya, atau dicampur mentega juga bisa. Nah, ini guys, dioles-oles dulu ya. Seperti ini, ikannya sudah diiris-iris seperti itu ya, supaya bumbunya meresap ke dalam. Nah, setelah ini kita panaskan happy coal-nya, bisa di pemanggang biasa juga ya, aku adanya ini. Nah, setelah itu kasih mentega, karena aku tadi nggak kasih mentega, jadi aku kasihnya di sini. Setelah itu kita panggang sekitar 5 menit. Kita bolak-balik supaya matangnya rata. Ini dipanggang di api yang sedang, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar ya, guys. Setelah 5 menit kita balik ya, kita balik supaya matangnya rata, guys. Tuh, udah setengah matang ya. Nah, setelah ini kita balik guys, sekitar 4 kali balikan ya, 1-2-1-2 gitu resepnya. Nah, ini dia bentuknya yang sudah matang, guys. Wow, menggoda banget kan? Boleh dong di rumah resepnya diterapin nih, resep ala-ala Mama Nisa. Ini dia hidangannya sudah jadi, guys. Wow, agak mutung sedikit ya, nggak apa-apa, karena dalamnya tetap moist, nggak mutung, cuma di luar aja. Nah, ini aku pakai sambal bujuy dari TikTok Shop. Boleh mampir ke TikTok Shop aku ya. Channel TikToknya Dia Anisa 85 dan Instagram aku Agus Andriani 85. Ini aku makan sambal yang varian cumi, guys. Tuh, cumi arang. Enak banget nih rasanya. Kalian boleh check out di TikTok Shop aku ya. Nah, ini aku juga pakai sayuran supaya lebih enak. Nah, untuk kalian jangan lupa di check out, di follow dan juga di share ya. Jangan lupa di subscribe juga channel YouTube aku, supaya aku lebih semangat lagi bikin kontennya. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa makan ya. Jangan lupa di subscribe, share, komen dan juga kasih saran dan kritik. Terima kasih untuk waktunya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Thank you.